Pendekar Sejati Jilid 29. Bukankah lantaran dirimu dengan sikap sungguh-sungguh Yim Hang Xiao menjawab. Mestinya dia masih mau bicara lagi dengan kau, tapi kupikir kau tentu juga ingin lekas mengetahui. Kabar Kongsun to aku, maka aku lantas berjanji dengan dia untuk bicara lagi besok. Oh, kukira kau memikirkan diriku dan khawatir aku kesepian makanya lekas kembali ke kamar buat menemani aku. Kiranya kalian sedang membicarakan Kong San Bok juga, kata Kim Haun. Bukankah kabar itulah yang senantiasa kau harapkan siang dan malam? Kenapa sekarang kau berlagak tak acuh demikian Hang Xiao berolok-olok? Apalagi aku mencari kabar tentang Kong Sun Toa aku kan juga untuk kepentinganmu, betul tidak? Meski ucapan Yim Hang Xiao itu disertai senyuman, namun senyuman yang kelihatan sangat dipaksakan. Kiong Kim Hun menjadi heran, rasa sangsinya bertambah. Ada kabar apa mengenai Kong Sun To aku, Yim Cici yang baik? Harap engkau ceritakan padaku, pinta Kim Hun akhirnya. Setelah ganti baju dan berbaring satu ranjang, kemudian Yim Hang Xiao berkata, Kiong Cici, kita seperti kakak beradik saja, kalau aku bicara secara belak-belakan padamu, Tentunya kau takkan marah padaku bukan? Melengak juga Kyung Hun, jawabnya, mana aku dapat marah padamu? Mengapa engkau berkata demikian, apa barangkali engkau telah-telah mengalami sesuatu? Ya, ada terjadi sesuatu di luar dugaan, tapi bukan kejadian dia terluka atau mengalami cedera apa-apa, tutur Hang Xiao. Sebenarnya kejadian di luar dugaan bagaimana? Lekas YIM Cici ceritakan saja, pinta Kim Hun tak sabar dan bingung. YIM Hang yang menatap Kiong Kim Hun sejenak, tiba-tiba ia menghela nafas, lalu berkata, baiklah, akan kuceritakan padamu. Grup pertama Kong San Bok, apakah benar Kang Lem Tai Hiap Heng Chiao? Kim Hun tidak paham apa hubungan pertanyaan YIM Hang Xiao dengan kejadian di luar dugaan atas diri Kong San Bok. Tapi ia pun menjawab, benar, meski sejak kecil Lengkoh Bok mendapatkan gemblengan dari tiga maha guru ilmu silat, satu di antaranya adalah kakeknya sendiri, Kong San In, sedangkan dua orang lainnya hanya lantaran kasihan kepada cucu Seng Kawan yang bernasib malang, maka mereka pun mengajarkan lekang yang murni untuk menyembuhkan penyakitnya, yaitu racun yang dideritanya karena pukulan Hoa Hiatu tapi tingkatan ketiga tokoh angkatan tua itu selisih dua angkatan, maka mereka tak dapat dianggap sebagai guru resmi Koh Bog, yang resmi diangkatnya sebagai guru ialah Kang Lam. Tai Hiap Heng Chiau. Memangnya ada apa mengenai Heng Tai Hiap? Yim Hang Xiao menjawab, Heng Tai Hiap mempunyai nama harum seperti Bulim Beng Chu Bun Yat Hoan, keduanya sama-sama pimpinan dunia persilatan yang terkenal, mempunyai guru sebaik itu tentu sangat beruntung bagi Kong Sun To aku. Cuma Heng Tai Hiap itu kabarnya juga seorang pejabat militer dengan pangkat Chong Peng apa betul? Benar, dengan jabatannya itu Heng Tai Hiap telah memimpin pasukannya melawan penyerbuan pasukan Kim, apakah ada orang yang menganggap tindakan Heng Tai Hiap itu tidak tepat tanya Kim Haun? Bukan begitu maksudku, kata Hang Xiao. Setelah berhenti sejenak, Lalu ia berkata pula, aku ingin tanya satu hal lagi, apakah betul Kongsun Sun To aku kenal juga putra Perdana Menteri Han Tu Yeu yang bernama Han Hai San? Tidak kenal saja, bahkan mereka pernah perang tanding, jawab Kim Hoon. Menurut cerita Engkoh Bok, pribadi Han Kong Chu itu tampaknya tidak begitu baik. Akan tetapi ketika Kongsun Sun To Ako berada di Lim Andia telah menjadi tamu kesayangan Seng Perdana Menteri, tutur Hang Xiao. Kiong Kim Hun terkejut dan menegas, apa katamu? Kau maksudkan engkau Bok pernah menjadi tamu di tempat Perdana Menteri Hantu Yeu? Ya, biarlah sekarang ku ceritakan lebih jelas dari awal, kata Hang Xiao. Tentunya kau pun tahu tempat kediaman Bun Tai Hiap di Tian Tioksan itu terletak cuma satu hari perjalanan saja dari Istana Perdana Menteri. Heng Tai Hiap sendiri terkadang juga mendekati Seng Perdana Menteri demi mendesak kerajaan agar menghadapi pihak Kim. Malahan belum lama ini Heng Tai Hiap mondok di Istana Perdana Menteri hampir sebulan lamanya. Sebagai Cong Peng yang bertugas pada pos yang penting, kalau Han Tu Yeu mengundangnya ke kota raja untuk berunding urusan dinas, apa salahnya jika beliau tinggal di rumahnya, ujar Kim Hoon. Aku tidak anggap hal itu, hanya peristiwa itu sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan dirimu. Ada sangkut pautnya dengan diriku Kim Aun menegas dengan melengak. Mendadak ia pun menyadari persoalannya dan berkata pula, Oh, jadi ketika engkau Bok berada di tempat Bontai Hiap, pada saat yang sama gurunya juga berada di tempat Perdana Menteri. Benar, jarak kedua tempat itu hanya satu hari perjalanan, Sebab itu tidak bisa tidak Kong San Bok pergi mengunjungi gurunya. Itu kan juga layak. Apakah pada kesempatan itu Hong Kong Chu hendak menuntut balas padanya? Bukan, sebaliknya Han Hai San mengagumi kepandaiannya dan ingin bersahabat dengan dia, bahkan Hong Xiang Ya sendiri juga suka padanya, tutur Hang Xiao. Kim Hun rada heran, dia tahu Kong San Bok adalah seorang polos dan tidak suka menyanjung orang yang berpangkat Mana hantu Yew dapat menyukai dia? Dengan tertawa ia pun berkata, Tentunya Yan Kong Chu yang bercerita padamu bukan? Benar, Yan Ho mengiringi Kong Sun aku Ko ke sana, Maka dia tahu dengan jelas, Kata Hang Xiao Kiong Cici, urusan sudah begini, Biarlah ku katakan saja padamu. Kau tentu tahu hantu Yew mempunyai dua anak lelaki dan seorang perempuan, Anak perempuannya sebaya dengan Kong San Bok, Rupanya Hans yang ia telah penujui Kong, Sunto, dan ingin memungutnya sebagai menantu. Hampir-hampir Kyong Kim Hun tidak percaya kepada telinganya sendiri. Setelah tenangkan diri, barulah dia berkata, "Apakah betul terjadi begitu? Engkau tidak bergurau padaku, Yan Kong." Cumu itu ganteng dan cakap, "Kalau Hans yang ia mau mencari menantu, jika aku menjadi dia." Pertama-tama yang kupilih adalah Yan Ho daripada Kong San Bok yang lebih menyerupai anak kampung, mana mungkin siang ia penujui dia? Sama sekali aku tidak bergurau kepada kau, kata Hang Xiao. Menurut cerita Yan Ho, bahwasanya Han Siang ia penujui Kong Sun Toa aku memang bukannya tidak ada alasannya. Yaitu yang penting adalah karena dia murid Heng Tai Hiap, rupanya Han Yeu ingin merangkul Heng Tai Hiap, kalau anak perempuannya dijodohkan dengan murid kesayangan Heng Tai Hiap, tentu inilah jalan paling baik untuk menarik Heng Tai Hiap ke pihaknya. Kiong Kim Hun pikir cerita Yim Hang Xiao itu memang beralasan, pasukan di bawah pimpinan Heng Xiao memang terkenal kuat dan gagah berani, kalau Han Tu ingin memperalat pasukan kuat itu, dia harus berusaha merangkul Heng Xiao lebih dulu. Karena pikiran ini, tanpa terasa ia tambah percaya pada cerita Hang Xiao itu, air mukanya menjadi berubah, tanyanya kemudian, lalu Heng Tai Hiap menerima kehendak Hang Xiang yaitu atau tidak? Heng Tai Hiap adalah seorang panglima yang jujur dan setia, yang diharapkannya adalah pihak pemerintah bekerja sama dengan laskar rakyat melawan serbuan musuh dari luar, Hantu Yeu adalah Perdana Menteri yang berkuasa sekarang, dengan sendirinya harapan Heng Tai Hiap itu harus dicari jalannya melalui Seng Perdana Menteri, di balik ucapannya itu, tidak perlu dijelaskan lagi dia telah menjawab pertanyaan Kyong Kim Hun itu secara pasti. Nampak wajah Kim Hun berubah, cepat Hang Xiao menambahkan lagi, Kiong Cici, segala apa hendaklah kau berpikir jauh, Sesungguhnya di dunia ini tidak kurang pemuda yang baik, engkau mesti. Tanda petik. Tiba-tiba Kim Hun memotong dengan tertawa, engkau bak dapat menjadi menantu kesayangan siang iakan aku ikut gembira, mana bisa aku berduka mengenai urusan ini. Adik yang baik, aku harus berterima kasih atas ceritamu ini. Malam sudah larut, marilah kita tidur saja. Dari suara tertawa Kim Hun yang rada aneh itu, Hang Xiao merasa tidak enak di hati. Ia berbaring searah dengan Kim Hun, tapi mana dapat pulas? Entah lewat berapa lama, mendadak Kyung Kim Hun bangun, berduduk bersandarkan dinding ranjang, kedua matanya tampak berkedip, seperti sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kau renungkan? Kyong, cicitanya Hang Xiao heran, kenapa tidak tidur saja? Oh. Kiranya kau pun belum tertidur, kata Kim Hoon. Aku sedang memikirkan diri Yan Kongcumu itu. Apakah kau sudah tahu dia orang berasal dari mana? Hang Xiao menjadi melengak. Disangkanya yang menjadi pikiran Kiong Kim Hun adalah Kong Sanbok, Tak taunya yang ditanyakan justru adalah asal usul Yan Ho. Hal ini sungguh di luar dugaannya. Melihat Hang Xiao tertegun, segera Kim Hun menambahkan. Apakah kau merasa aneh akan pertanyaanku ini? Lantaran aku tak dapat pulas, maka mencari bahan pokok pembicaraan dengan kau. Kenapa kau menanyakan asal-usul Yan Ho, apakah kau merasa logat bicaranya rada campur aduk dari berbagai daerah jawab Hang Xiao kemudian? Ya, makanya aku tidak dapat menerka dia berasal dari mana kata Kim Haun. Lantaran sejak kecil Yan Ho suka berkelana, tempat yang dijelajahinya teramat banyak, maka logat bicaranya menjadi ruwet pula, kata Hang Xiao. Menurut keterangannya, dia berasal dari Buseng di Provinsi Soateng. Sebenarnya apa yang mendorong engkau menanyakan asal usul Yan Ho? Akhirnya Kim Aun menjawab setelah didesak lagi, katanya, baiklah, aku ingin tanya sesuatu lagi padamu. Apakah Yan Ho juga pernah berkunjung ke Taitoh? ibu kota kerajaan Kim pada waktu itu, kini Peking? Entah, aku pun tidak tahu, jawab Hang Xiao. Aku hanya bertemu muka dua kali dengan dia, yang kami bicarakan juga tidak banyak. Tapi bukan mustahil dia pernah berkunjung ke Taito. Kiong Cici, untuk apakah kau menanyakan hal ini? Ada persoalan apakah? Oh, tidak ada apa-apa, aku cuma tanya sekadarnya saja, marilah kita tidur, kata Kim Hun dengan tertawa sambil merebahkan diri lagi. Ia pura-pura tidur, tapi pikirannya bergolak hebat dan sukar dibendung. Kiranya dari logat bicara Yan Ho itulah Kiong Kim Hun menemukan sesuatu yang mencurigakan. Harus diketahui, bahasa daerah di berbagai tempat Tiongkok itu teramat banyak dan sangat ruwet. Perbedaan bahasa bangsa Han dan bangsa Nuchen, yang berkerajaan Kim atau Shin, boleh dikata sangat jauh, bahkan sesama bangsa juga banyak bedanya antara bahasa daerah satu dengan daerah yang lain. Bahasa bangsa Han yang tinggal di Taito umpamanya juga berbeda dengan bahasa Han yang tinggal di daerah selatan. Kyong Kim Hun memiliki bakat ilmu bahasa, selama dua tahun dia berkecimpung di dunia Kang o, tempat yang dijelajahi cukup jauh, bahasa daerah yang dipahaminya juga tidak sedikit. Lebih-lebih ketika dia bersama ayahnya ikut Liong Xiang Ho Atong tinggal di Bit In Koan yang termasuk wilayah kekuasaan pihak Mongol, di sana dijumpainya anak buah Leong Xiang Atong yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ada orang Mongol sendiri, ada orang Hon dan ada juga orang Kim. Diam-diam, ia menaruh perhatian ciri kelemahan orang Kim di waktu berbicara bahasa Han, terutama logat dan kebiasaan bahasa Han di Taito. Lebih mudah pula dibedakan daripada bahasa Han di tempat lain. Menurut rekaan Kim Hun, logat bicara seorang memang bisa terpengaruh oleh logat bahasa setempat yang pernah dikunjunginya, tapi logat kampung halaman yang dikuasainya sejak kecil sampai tua sekalipun sukar dilenyapkan. Betapapun ia berusaha menutupinya, suatu ketika tanpa terasa tentu akan terdengar juga logat aslinya. Menurut dugaannya, Yan Ho tidak cuma pernah berkunjung ke Taito, tapi dari logat bicaranya, pasti dia dibesarkan di kota itu sejak kecil, bahkan adalah bangsa Kim yang fasih berbahasa Han, bahkan dapat memalsukan dirinya sebagai bangsa Han. Berpikir sampai pada titik yang mencurigakan ini, Kim Hun sendiri menjadi terkejut, katanya dalam hati, mana bisa Yan Ho adalah orang. Nuchen? Apakah bukan aku sendiri yang ngawur? Tapi mengapa dia berdusta kepada Hang Xiao dan mengaku berasal dari Buseng di Soateng? Akhirnya terpikir olehnya, tua bangka Yim Tian Gergo itu sangat licin dan licik, kalau dia berani bersekongkol dengan Tartar Nuchen. Orang yang dipuji olehnya sembilan bagian pasti bukan manusia baik-baik, lalu terpikir pula, jika begitu, mengapa engkau bok bergaul begitu akrab dengan Yanho. Katanya mereka berkenalan di tempat bontai Hiap, apakah mungkin Buntai Hiap yang berpengalaman dan berpengetahuan luas itu juga kena dikelabui oleh seorang tartan ucen? Ya, bisa jadi apa yang dia katakan padaku itu adalah bohong belaka tapi Keng Sin yang dia perlihatkan itu jelas ajaran engkoh bok, hal ini tidak dapat dipalsukan, lalu mengapa bisa terjadi begini? Begitulah Kim Hun tidak habis paham tanda tanya yang berkecamuk dalam benaknya itu, terpaksa ia simpan semua itu di dalam hati dan untuk sementara tidak diberitahukan kepada Yim Hang Xiao. Ia berharap pada suatu hari akan dapat bertemu pula dengan Engkoh Bok dan segala persoalan tentu akan menjadi jelas adanya. Tapi dari mana Engkoh Bok akan mendapat tahu aku terkurung di sini? Kini juga tidak diketahui dia berada di mana. Demikianlah Kyong Kim Hun berpikir terus. Mimpi pun Kyong Kim Hun tidak menduga bahwa Angkoh Bok yang dikenangkannya itu pada saat yang sama justru sedang menuju ke tempat YM Tian Gero untuk mencarinya. Pada waktu itu Kong San Bok dan orang Shihan dari Tiao Hau Kan itu sudah dekat dengan Sang Keng San, pegunungan tempat tinggal YM Tian Gero itu. Dekat dengan tempat tujuan, hati Han Lotoa itu menjadi kebat-kebit, katanya kepada Kong San Bok. Setiba di rumah YIM Tiango, nanti harap Kongsun Xiao Hiap jangan membuat susah padaku. "Jangan khawatir," kata Kongsanbok, "biarpun aku nanti bergebrak dengan YIM Tiango, tentu juga takanku sangkutkan dirimu bahwa kau yang membawa aku ke sana. Andai kata aku mati terpukul olehnya, malahan dia akan berterima kasih padamu yang telah memancing aku ke sana." Ah, Mana aku berani mengharapkan kematian Kong Sun Xiao Hiap, justru aku berharap engkau yang akan menang, ujar Han Lotoa dengan hati tidak tenteram. Baiklah, lekas, kata Kong San Bok sambil mencambuk kudanya. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara keleningan kuda, dua penunggang kuda menyusul tiba dari belakang, waktu Kong San menoleh dan kesamplok pandang dengan kedua orang itu, tanpa tertahan kedua pihak sama-sama berseru kaget. Kiranya kedua penunggang kuda itu terdiri dari seorang lelaki dan seorang perempuan, mereka adalah Sin Leong Sing dan Hai Giok Kun. Kong San Bok pernah bertemu dengan Sin Leong Sing di Seoul, tapi ketika di Xiong Hang Nia dia pernah menolong membuka hiatu Sin Leong Sing yang tertotok, sebab itulah di antara mereka meski ada sedikit sengketa, tapi terhitung juga sahabat. Hai Giok pun tahu hubungan baik antara Kong San dan Kok Xiao Hong, walau rada kikuk, tapi ia pun sangat girang dan cepat menegur, Hi, Kong Sun To Ako, kiranya engkau. Sedangkan Sin Liong Sing hanya menyapa secara tawar saja, setelah berpisah di Xiong Hang Nia, beruntung kini dapat berjumpa pula. Bulan yang lalu aku pernah berkunjung ke tempat ke gurumu, kata Kong San Wah, Sayang, aku tak dapat memenuhi kewajiban sebagai tuan rumah," ujar Sin Leong Sing. "Dalam pada itu, Hai Giok pun telah melompat turun dari kudanya dan berkata, 'Syukur kita berjumpa di sini. Marilah kita mengaso sebentar.' Engkau hendak kemana?" Kong Sunto "Aku dalam hati Sin Leong Sing merasa kurang senang. Ia anggap Hai Giok pun masih tak dapat melupakan kok Xiao Hong." Buktinya melihat kawan Kok Xiao Hang saja sudah begini senang. Tapi lantaran dia pernah menerima pertolongan Kong San Bok, mau tak mau ia harus menghadapinya dengan ramah, segera mereka berempat melompat turun dari kuda masing-masing. Sin Liong Sing lantas tanya siapa kawan Kong San Bok itu. Hanto aku ini dari Tiao Hao kan, aku minta dia membawa aku ke San Keng San, tutur Kong San Bok. Ke San Keng San. Kau mencari siapa di sana? Tanya Giokun heran. Yim Tiange, kuku kok Xiao Hang itu tinggal di pegunungan itu. Apakah kau tidak tahu? Jawab Kong San Disebutnya kok Xiao Hang membuat Xin Liang Sing tambah kurang senang, katanya. Oh, kiranya kok Xiao Hang mempunyai paman yang bertempat tinggal di sini. Kenapa tidak kau katakan padaku, Giokun? Mestinya kita dapat membawa oleh-oleh bagi beliau malahan bisa jadi akan bertemu dengan Xiao Hang di sana. Dengan menarik muka Giok Kundam saja, tapi Kong Sanbok lantas berkata pula sejujurnya, kok Xiao Hang sekali-kali takkan berada di rumah kukunya, kepergianku ke sana juga bukan menyambangi Yim Tian Ge, tapi mencari satu orang. Siapa yang kau cari tanya Giok apa kau masih ingat kepada Nona Yong yang dahulu pernah mencuri arak Pek Ko Aciu itu tutur Kong San Bok? Oh, ya, kenapa aku menjadi pikun? Seharusnya aku teringat kepadanya ketika kau tanya sendirian saja, kata gyokkun Kun dengan tertawa. Mendadak sikap Sin Leong Sing berubah seakan-akan menaruh perhatian penuh, ia bertanya, apakah Nona Yong yang kalian maksudkan itu anak perempuan Ohang Hang to Benar jawab Giyokun. Meski ayahnya terkenal sebagai gembong iblis yang ditakuti orang, tapi dia sendiri adalah seorang nona yang baik. Dan bagaimana urusan pencurian peko aciu segala yang kalian katakan tadi tanya Liong Sing pula. Hati Giyokun terkesiap, ia pikir kalau peristiwa itu diceritakan terus terang, tentu Sin Liong Sing akan curiga dan cemburu lagi. Sebagaimana diketahui Dahulu, pun sengaja mengantar satu guci pek Coaciu kelok yang untuk mengobati Hontaiwi. Sebabnya, dia berbuat demikian adalah dia berharap Hontaiwi rela membatalkan ikatan pertunangan anak perempuannya dengan Kok Xio Hong. Teringat kepada kejadian dahulu itu, tanpa terasa Giokun menjadi berduka. Dengan tertawa Ewa, ia pun menjawab, "Kiong Cici itu memang orang baik, hanya sedikit nakal." Pek Ko Chiu adalah arak buatan keluarga kami yang berhasiat tinggi. Waktu itu aku membawa satu guci akan kuberikan pada seorang paman, tapi tengah malam Nona Kiong mencuri arak kami itu sehingga kami telah saling gebrak. Tapi dari pertarungan itulah akhirnya kami menjadi saling kenal. Sembari berkata ia mengedipi pula Kong San Bok di luar Tau Seng suami. Segera Kong San Bok paham maksudnya dan merasa dirinya terlalu ceroboh, orang kini sudah bersuami, kan tidak enak menyebut Kok Xiao Hang serta kejadian di masa lalu. Gio Kun kenal watak seng suami yang suka cemburu dan curiga, tak terduga sekali ini Sin Liong Sing ternyata tidak banyak bertanya, dengan tertawa ia pun berkata, Kong Sun Heng, kau dan aku juga berkenalan setelah berkelahi lebih dulu. Ternyata kejadian yang sama juga terjadi pada istriku dan Nona Kiong, sungguh sangat kebetulan. Hi, 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 kita empat orang dua pasang boleh dikata sahabat baik semua. Sikapnya dari tertawa tadi mendadak berubah menjadi dingin, hal ini membuat Kong San merasa canggung dan bingung pula. Dalam pada itu Sin Leong Sing telah bertanya pula, Kong Sun Heng, satu hal aku belum tahu, Mengapa engkau hendak mencari Nona Kiong di rumah Y.I.M. Tiangau? Lantaran dia tinggal di sana, jawab Kong Sanbok. Sin Liong Sing berlagak terkejut dan heran, katanya, Oh, kiranya Y.I.M. Lo Chiam Pui yang termasir berbudi luhur dan kesatria sejati itu kiranya mempunyai hubungan akrab dengan Oh Hong To Chu. Baru sekarang aku tahu. Aku sendiri tidak tahu apakah ada hubungan baik antara kedua keluarga mereka. Bicara terus terang, aku sendiri menyaksikan YIM Tian Gou tidak bermaksud baik, kata Kong Sanbo. Gio Kun belum mengetahui persekongkolan antara YIM Tian Gou dengan Mongol, cuma sudah lama ia pun menaruh curiga padanya. Kok Xiao Hang pernah mengatakan padanya bahwa pamannya itu adalah manusia busuk? Kalau keponakan sendiri tidak percaya kepada Seng paman, tentu ada alasan yang meyakinkan. Dan sekarang Yim Tian Gero menahan Kim Hun di rumahnya, hal ini rada meragukan. Dalam pada itu Sin Leong Sing lantas berkata, jadi kau sudah merencanakan bila perlu akan menggunakan kekerasan untuk menolong Nona Yong? Karena menganggap orang adalah murid pewaris Bun Yat Loan, Kong San Bok pikir tiada halangannya berkata terus terang padanya, maka ia pun membenarkan pertanyaannya itu. Gyo Kun, Tiba-tiba Sin Leong Sing menegur seng istri, kalau tidak salah, pernah kau katakan bahwa keluarga YIM adalah sahabat keluarga hai kalian? Benar, jawab Giyokun, mendiang ayahku dahulu sering berhubungan dengan YIM Tian Go. Tapi sesudah ayah wafat, dia pun jarang berkunjung ke rumahku. Kiranya adik perempuan YIM Tian Go dahulu telah dijodohkan pada ayah Giyokun, tapi kemudian minggat dengan ayah Kok Xiao Hang sehingga keluarga Yim dan keluarga Hai tidak jadi bersanan. Sin Leong Sing berlagak berpikir, selang sejenak baru berkata pula, Kong Sun Ako, harap kau jangan marah jika aku bicara terus terang. Aku merasa rada kurang sopan jika engkau langsung mencari nonak Yong ke tempat Yim Tian Gero itu. Habis bagaimana kalau menurut pendapat Sin Heng tanya Kong Sanbo? Kembali Sin Liong Sing berlagak merenung, lalu menjawab, menurut pendapatku, sebaiknya kami berkunjung ke tempat YM Tiango dan menemuinya sebagai orang tua, tentunya dia takkan menaruh curiga kepada kami. Dan kalau Nona Kiong benar berada di tempatnya, tentu Giok Kun dapat menemuinya. Lalu kami menanyakan sebab-musababnya mengapa Nona Kiong berada di sana, Habis itu, barulah kita mengatur langkah selanjutnya. Umpamanya, kami minta YIM Tian Geng membebaskan Nona Yong. Kami pun dapat membantu Nona Yong melarikan diri. Bila perlu, kita dapat bergabung menghantam YIM Tian Go. Sudah tentu, jalan terakhir ini baru kita gunakan kalau YIM Tian Go bermaksud jahat dan telah mengurung Nona Yong. Jalan pikiran Xin Xiao, hiap sungguh bagus. Caramu ini memang paling baik, tiba-tiba Hon Lotoa yang ikut mendengarkan itu berseru memuji. Kong Sanbok juga merasa ucapan Sin Leong Sing dapat dijalankan, katanya kemudian, lantas care bagaimana kita akan mengadakan kontak di sana? Malam nanti antara tengah malam kau boleh naik ke San Keng San dan aku akan keluar menemui kau, kata Sin Leong Sing. Tempat pertemuan kita nanti jangan terlalu dekat dengan rumah Y.I.M. Ia, asal kau menyalakan api unggun kecil, dan aku akan datang mencari kau. Kukira persoalan nonak Yong sedikit banyak akan dapatku selidiki setiba kami di sana nanti. Sebagai seorang yang jujur dan polos, Kong Sanbok anggap Sin Leong Sing adalah murid kesayangan Bun Yat Hoan, dan tentu lebih dapat dipercaya daripada Han Loto. A, Kini ya Tian Gau memang terbukti benar berkediaman di Sang San, maka Han Lo Toa juga boleh dibebaskan saja sekarang. Karena pikiran itu segera ia pun menyatakan setuju, baiklah ku terima baik usul Sing Heng ini, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kita adalah kawan sehaluan, kenapa kau sungkan-sungkan padaku, ujar Sin Leong Sing dengan tertawa. Baiklah, sekarang kami berangkat lebih dulu, sampai bertemu malam nanti di atas gunung. Setelah Sin Liong Sing dan Hai Giok pun berangkat, dengan ragu-ragu Han Lotoa berkata, Kong Sun Xiao Hiap, sekiranya engkau sudah dapat membebaskan-membebaskan diriku sekarang? Hektometer, tampaknya kau ketakutan setengah mati kepada Yai M. Tian Ngu, dengus Kong Sanbo. Baiklah, pergilah kau, bawa pula kuda itu karena malam nanti dia akan menemui Sin Leong Sing di atas gunung, dengan sendirinya kuda itu tidak diperlukan lagi. Tentu saja Han Lotoa kegirangan, ia pikir kalau selekasnya dapat kembali ke Tiao Hao Ukan, segera ia akan mengirim berita kepada Kim Jit. Kong San Bok sama sekali tidak menyangka bahwa orang sudah diampuni masih timbul pikiran jahat. Ia menunggu sampai hari sudah gelap barulah mendaki ke atas gunung. Sementara itu Hai Giok Kun dan Sin Leong Sing meneruskan perjalanan ke Sangkengsan. San, diam-diam Giok Kun heran atas sikap Seng suami tadi. Tanyanya di tengah jalan, Ngkoh Liong, tadinya kulihat sikapmu sangat dingin terhadap Kong San Bok, tak tersangka kau akan membantu dia akhirnya. Untuk urusan ini, aku masih harus minta bantuan kerjasama darimu, kata Sin Leong Sing sambil menyeringai. Giok Kun merinding melihat sikap aneh Seng suami, diam-diam ia sudah dapat menerka di balik persoalan ini tentu terselip sesuatu muslihat keji. Benar saja lantas terdengar Sin Leong Sing berkata pula, Adik Kun, kau anggap suami sendiri lebih dekat atau sahabat lebih dekat? Aneh pertanyaanmu ini, jawab Giok Kun melengak. Masakah perlu dijelaskan lagi, sudah tentu suami lebih utama. Baik. Jika begitu biarku katakan terus terang padamu. Kepergian kita ke tempat YM Tian Gero ini bukan untuk kepentingan Kong San Bok dengan Nona Kiong kekasihnya itu melainkan untuk kepentingan diriku sendiri. Aku tidak paham maksudmu, kata Gyokun. Liong Sing memetpetkan kudanya ke dekat seng istri dan berkata dengan suara setengah tertahan, supaya aku mampu menjadi suamimu yang sesuai dengan kenyataan. Nah, paham belum? Kun menjadi malu, mukanya berubah merah. Sebagaimana diketahui, selama ini resminya mereka adalah suami istri, tapi kenyataannya Sin Liong Sing tidak mampu melakukan kewajibannya sebagai seorang suami. Maka dengan jengah Gio Kun bertanya, apakah Yim Tian Go dapat menyembuhkan penyakitmu? Yim Tian Go tidak dapat, Oh Hang Tochu juga tidak, mungkin, bibiku sendiri juga tidak punya obat penawarnya bagiku, tapi bibi adalah ahli racun nomor satu di dunia ini, asal dapat menemukan beliau tentu beliau akan berusaha menyembuhkan aku. Jika begitu kan kita harus mencari bibimu, kenapa malah mencari Y.I.M. E. Tian Go? Ya, Y.I.M. Tian Go memang tidak ada sangkut paut dengan bibi, tapi sahabatmu itu kan ada sangkut pautnya? Sahabatku siapa, kau maksudkan Kiong Kim Hun Giok pun menegas. Benar, kalau aku ingin menemukan bibi, terpaksa aku harus berusaha. Melalui diri Nona Kiong ini. Aneh, sungguh aku tidak mengerti, kau bicara setengah harian dan aku tetap tidak paham. Baik, biar ku beritahukan terus terang padamu. Bibiku kini berada di Ohang Tu, dia tertipu ke sana oleh ayah Kyong Kim Hun. Giok Kun terkejut, Katanya, oh, masakah terjadi begitu? Mengapa baru sekarang kau beritahukan padaku? Sebab aku khawatir kau akan membuat susah bagiku, jawab Sin Leong Sing. Sudah tentu Giok pun tahu jawaban Seng suami itu hanya alasan kosong belaka, tapi demi untuk kerukunan suami istri, pula masih banyak hal-hal yang ingin diketahuinya, sedapatnya dia bersikap sewajarnya. Segera ia bertanya pula, Bibimu adalah orang yang pintar dan cerdik, kenapa sampai terjebak dan kena ditipu oleh Oh Hong tocu. Soalnya Hon Taiwi kena dihasut orang dan menganggap bibi yang meracun mati istrinya, maka waktu Hon Taiwi memergoki bibi di daerah suku Miao, dia telah memunahkan ilmu silat bibi. Rupanya Ohang tocu Tochu memang sudah mempunyai rencana tertentu dan menantikan kesempatan baik itu, tatkala kejadian ia pun berada di sana, maka setelah Bibi menjadi cacat, segera Oh Hong Tocu membawa Bibi pergi dan membujuk Bibi, katanya dia mempunyai obat mujarab yang dapat menyembuhkan tulang pundak Bibi yang hancur itu dan ilmu silatnya akan dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Biarpun Bibi merasa sangsi, tapi dalam keadaan tak berdaya, terpaksa ia menurut saja. "Dari mana engkau mendapatkan keterangan itu?" tanya Gio Kun. Yang menyaksikan kejadian itu masih ada beberapa orang, di antaranya ialah Bu Hian Kam, putra guru silat Buyan Jun yang menjadi sahabat baik. Guruku, dia yang menceritakan peristiwa itu kepada Guruku. Mengenai tertipunya bibi oleh Oh Hong kudengar Dengar dari seorang suku Miao yang waktu itu bersembunyi di semak-semak, tepi di jalan dia malah menyaksikan sendiri bibi dibawa pergi dengan sebuah kereta. Kukira ceritanya cukup dapat dipercaya. Baru sekarang giok, Kun paham sebabnya Sin Leong Sing lekas-lekas mengajaknya pulang ke utara, tentu karena urusan bibinya itu. Kemudian giok, Kun bertanya pula. Kalau sudah tahu bibimu berada di Ohang oh Tu, mengapa engkau mengajak aku pulang ke utara? Sesungguhnya aku ingin minta bantuanmu, Tutur Leong Sin. Setiba di rumah, kita lantas menawan bekas kekasih Hontaiwi, yaitu Beng Jip Nio. Dengan Sandra itu kita paksa Hontaiwi tampil ke muka untuk minta kembali bibi kepada Ohang oh Tocu. Setelah bertempur sengit dengan bibi dahulu, Kekuatan Beng Jit Mio sudah banyak berkurang. Dia juga cukup baik. Padamu dan tentu tidak mencurigai kau. Dengan kerjasama kita berdua tentu tidak sukar untuk membekuk dia. Rencana ini sebenarnya baru akan kukatakan padamu setiba di rumah. Tapi sekarang Putri Ohang oh Tochu dapat kita gunakan dan kita pun tidak perlu banyak membuang tenaga lagi. Meski sudah kenal kelicikan jiwa seng suami, tapi Giok tetap tidak menduga suaminya akan menggunakan kerendah rendah begitu. Ia coba tenangkan diri dan bertanya, lantas apa yang akan kau lakukan? Masakah perlu ditanya pula ujar Sin Leong Sing dengan tertawa? Sudah tentu kita cari yang dekat daripada cari yang jauh. Kita tangkap saja Kyong Kim Hun sebagai Sandra dan memaksa ayahnya membebaskan Bibi. Kary ini tentu lebih berguna daripada menangkap Beng Jit Bio dan memaksa Han Taiwi bekerja bagi kita. Tapi YIM Tiango bukan kaum lemah, masakah begitu mudah kita akan merampas orang di tempatnya? Kecuali itu YIM Tiango juga mempunyai anak perempuan yang kabarnya berkepandaian lumayan bukan mustahil setiba di sana aku akan tidur sekamar dengan mereka dan care bagaimana aku dapat turun tangan ujar Giok Apa susahnya, bila perlu anak perempuan Yim Tian Go juga dikerjai sekalian, totok roboh dia, dengan demikian Yim Tian Go akan mati kutu pula, kata Liong Sing. Adikun, tindakan kita ini memang harus menyerempet bahaya, tapi demi kepentingan kita, kukira resiko kita ini harus dihadapi. Dan kepada Kong San Bok bagaimana kau akan memberi pertanggung jawaban tanya gyokun Hektometer, untuk apa bertemu lagi dengan anak dogol itu dengusin Sin Leong Sing dengan Asran? Kenapa kau menyebut dia? Hektometer, tampaknya kau enggan membantu aku, ya, aku tahu, tentunya Kok Xiaohang masih selalu terkenang olehmu. Hai Giyokun menjadi malu dan gemas pula, tanpa terasa air matanya bercucuran, katanya sambil mengusap air matanya, kau-kau menghina. Aku, kata-kata begitu juga tega kau ucapkan. Kuatir seng istri ngambek benar-benar dan tidak mau membantunya, terpaksa Sin Leong Sing berubah sikap, katanya, istriku yang baik, aku telah salah omong, harap kau jangan marah. Tentu kau bersedia membantu aku bukan? Gyo Kun menjadi dongkol dan kasihan pula, ia pikir akan bertindak menurut keadaan bila sudah berada di tempat tujuan, jawabnya kemudian, baiklah, betapapun aku adalah istrimu. Lekaslah jalan, awas percakapan kita didengar orang. Sin Leong Sing mengira Giokun telah menyanggupi, maka dengan gembira ia mempercepat langkahnya ke atas gunung. Yim Tian Gerou adalah manusia yang licin, Ketika melihat kedatangan mereka, segera ia menduga ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tertawa ia menyambut kedatangan Sin Leong Sing berdua, katanya, wah, tumben. Angin apakah yang meniup kalian ke sini? Sudah lama kami memang ingin berkunjung kepada YIM Lopek, kata Sin Leong Sing, lalu ia tarik seng istri untuk menjura kepada tuan rumah. Sudah tentu Giok enggan berbuat demikian dan berlagak hendak berlutut saja. Ternyata Yim Tian Guo lantas mencegah mereka sambil berkata, tak usah, jangan banyak adat berbareng sebelah tangan mengangkat Sin Liong Sing dan tangan lain mengangkat He Giok Seketika Sin Liong Sing merasa suatu tenaga maha kuat mengangkat di bawah ketiaknya dan tanpa kuasa tubuhnya lantas berdiri pula. Ia terkejut, Diam-diam ia mengakui kehebatan tenaga dalam situasi IM itu. Ia menjadi sangsi apakah tuan rumah sengaja hendak pamer kekuatan padanya? Dengan tertawa kemudian YIM Tian Goh berkata pula, eh, Giok Kun, kau telah mendapatkan pasangan yang baik, kenapa aku tidak diundang pada pesta nikahmu? Muka giokun Kun menjadi merah dan menjawab, pesta yang sederhana saja mana berani membuat repot kepada paman. Sin Liong Sing lantas menambahkan, soalnya keadaan cukup gawat dan segala sesuatu berlangsung sederhana, mohon Yim Lopek suka memaafkan. Ayah Ibu Giok pun sudah wafat, dia cuma punya seorang kakak, jelek-jelek aku adalah sahabat baik mendiang ayahnya, maka anggaplah rumahku ini seperti rumah sendiri, kalian harus tinggal beberapa hari di sini, kata Yim Tian Gou dengan tertawa. Asalkan paman tidak merasa jemu, pada kesempatan ini Xiao Tit justru hendak minta petunjuk kepada paman, kata Li Yong Sesudah beramah tamah dan ambil tempat duduk di ruang tamu, tiba-tiba Yim Tian Gou berkata, kebetulan atas kedatangan kalian ini, aku ingin tanya suatu hal kepada kalian yaitu mengenai keponakanku si Xiao Hong. Dua tahun yang lalu kami terpencar dalam pengawalan suatu partai barang untuk laskar rakyat di Cilosan. Selama dua tahun ini kami tidak pernah bertemu, kabarnya dia berhasil lolos dengan selamat, entah dia pernah berkunjung ke tempat gelurumu atau tidak. Rupanya YIM Tian Gergau mencurigai kedatangan Sin Liong Sing ini hendak menyelidiki gerak-geriknya. Sebab Kok Xiao Hong pernah berhasil menangkap muridnya, yaitu Xia Ho Aliong, dan dikorek keterangannya. Sepulangnya sudah tentu Xia Ho tidak berani melaporkan tentang pengakuannya kepada Kok Xiao Hong. Tapi dasar orang licin, betapapun Yim Tian dapat meraba watak muridnya yang tidak jujur itu. Yang paling dikhawatirkannya adalah Kok Xiao Hang akan memberitahukan rahasia persekongkolannya dengan pihak Mongol kepada Bon Yat Loan, sebab itulah dia berusaha mencari keterangan dari percakapan Sin Liong Sing ini. Begitulah Sin Liong Sing lantas menjawab, Kok Heng belum berkunjung ke tempat guruku, cuma di Xiong Hang Nia ya kami pernah bertemu satu kali dengan dia. Oh, apakah dia telah membicarakan diriku dengan kalian tanya Tian Gou? Tidak, pertemuan kami tergesa-gesa dan sebentar saja sehingga tidak sempat banyak bicara, jawab Leong Sing. Yang jelas dia sedang mencari Han Taiwi, yaitu ayah mertuanya. Karena hatinya timbul rasa benci kepada Kok Xiao Hong, tanpa rasa terasa perasaan itu pun tertampak dari sikap dan tutur katanya. Walaupun tanda-tanda kebenciannya kepada Kok Xiao Hong itu tidak begitu menyolok, tapi bagi orang licirin seperti Y.I.M. Tian sekilas saja sudah dapat dilihatnya. Ia pikir, tentu bocah ini mengetahui istrinya pernah bermesraan dengan Kok Xiao Hong, makanya tidak suka membicarakan dia. Tapi sikapnya padaku jelas cukup hormat, padahal dia adalah murid pewaris Bun Yat Loan, jika dia sudah mengetahui rahasiaku, rasanya sikapnya takkan begini baik padaku. Karena pikiran itu, hati Yim Tian Gerdo rada lega. Tapi seketika ia masih belum tahu persis apa maksud kedatangan Shin Liong Sing berdua. Kemudian Giok Kun membuka suara, sudah lama aku tidak bertemu dengan adik Xiao, apakah dia sudah punya mertua sebenarnya yang ingin diketahuinya adalah Kyong Kim Hun, tapi dia juga nona yang cukup cerdik dan bisa berpikir, maka, secara tak langsung ia sengaja tanya dulu diri YIM Hang Xiao agar tidak menimbulkan curiga cuan rumah. Oh, dia masih bebas, belum ada yang mau jawab. Tian Go, anak perempuan, sudah besar biar dia pilih sendiri saja, dan aku pun tidak perlu ikut khawatir. Ternyata, Sin Leong Sing tidak dapat menahan perasaannya yang ingin cepat-cepat mendapat keterangan tentang diri Kyong Kim Hun. Secara langsung ia terus bertanya, "Kabarnya di tempat YIM Lopek ini tinggal seorang Nona Kiyong? Apakah kau maksudkan anak perempuan Ohang oh Tocu?" jawab YIM Tian Gow. "Benar, putri Ohang oh Tocu itu adalah sahabat baik Giyok kata Liang Sing. "Ya, aku sendiri juga kenal Ohang oh Tocu, cuma sudah lama tidak berhubungan," ujar YIM Tian Gow. Nona Kyung ternyata jauh lebih baik daripada tingkah laku ayahnya, kebetulan ia berlalu di sini, maka aku lantas suruh dia tinggal sementara. Berita yang kau terima ternyata cepat sekali. Kebetulan kami dengar dari pembicaraan kawan Kang Ong, semula kami anggap kabar itu sukar dipercaya, ujar Liong Sing. Keterangan Sin Liong Sing seketika terbuka belangnya, Sebab Yim e. Tian yakin orang-orang yang disuruhnya membegal Kyong Kim Hun tempo hari itu tidak mungkin membocorkan rahasia perbuatan mereka itu kepada orang luar. Lantas dari manakah mereka mendapat tahu? Hanya satu hal sudah pasti, kedatangan mereka ini adalah untuk anak perempuan Oh Hang To Chu itu. Dengan kesimpulan itu, Yim e. Tian lantas berkata pula dengan tertawa, kalian silakan tunggu sebentar, akan ku suruh panggil Hang Xiao dan Nona Kiong untuk keluar menemui kalian. Bahwa Yim Tian Gou tidak banyak bertanya lagi tentang dari mana didapatkan berita mengenai diri Kiong Kim Hun, hal ini sungguh di luar dugaan Sin Leong Sing. Kiong Kim Hun dan Yim Hang Xiao juga sama sekali tidak menyangka akan kedatangan Sin Leong Sing dan istrinya. Kim Hun tertawa geli bila teringat kepada kejadian dahulu waktu dia menyamar sebagai lelaki dan diam-diam menyukai Han Pwe yang waktu itu juga menyamar sebagai lelaki, ia ceritakan pengalaman yang lucu itu kepada Yim Hang Xiao. Hektometer, mengapa kau geli, aku justru gemas oleh kejadian itu, cinta yang tidak murni masakah pantas dipuji ujar Hang Xiao. Peristiwa itu tidak dapat menyalahkan Kok Xiao Hong, kata Kim Haun. Memang, makanya aku pun anggap Giok pun juga salah meski dia adalah teman baikku sejak kecil, ujar Hang Xiao. Dia tidak pantas merebut suami Han Pwe dan kini nyatanya mau menjadi istri Sin Leong Sing. Hektometer, aku menjadi muak menemui mereka. Maklumlah, Yim Hang Xiao baru mulai merasakan berseminya cinta pertama, hatinya tercurahkan seluruhnya kepada Wan Yan Ho seorang, Pantas kalau dia merasa gemas kepada orang yang tidak setia kepada cinta. Tapi Kiong Kim Hun sangat ingin tahu berita keadaan di luaran, maka ia tetap mengajak Hang Xiao menemui Sin Leong Sing berdua. Giok Kun merasa girang dapat bertemu dengan Kiong Kim Hun, tapi diam-diam ia pun merasa malu bahwa kedatangannya ini sebenarnya hendak mengerjai kawannya ini. Mengingat Yem Tian Girl hadir di situ, Ker pembicaraan Giyokun menjadi sangat hati-hati Y.I.M. E. Hang Xiao juga bicara mengenai hal-hal kecil saja sehingga suasana tidak begitu hangat Sebagai nona yang cerdik, melihat keadaan Giyokun, mau tak mau timbul rasa curiga Kyong Kim Hun Ia merasa Giyokun seperti menanggung sesuatu persoalan Padahal dia baru saja menikah, menurut kebiasaan umum Anak perempuan yang habis menikah biasanya tampak segar bersemangat, tapi keadaan Jiokun ternyata lebih lesu dan kurus daripada sebelum nikah. Sungguh aneh. Apakah dia tidak bahagia? Biarpun begitu, seharusnya dia bergembira dapat bertemu dengan aku dan Huang Xiao. Tapi sekarang kelihatan dia kurang bersemangat. Tertawanya juga sangat dipaksakan. Mengapa begini? Apa sebabnya? Begitulah Kim Hun tidak habis mengerti. Dalam pada itu terdengar Yim Tian Gou telah berkata, teman baik antara kaum muda seperti kalian ini dapat berkumpul untuk mengobrol. Sungguh suatu pertemuan yang menggembirakan. Kukira masih ada seorang lagi pantas diundang ke sini. Yan Kongcu adalah tamuku, kukira tiada halangannya Xin Xiao Hiap berkenalan dengan dia. Dari nada ucapan cuan rumah itu, Segera giok Kun dapat menerka hubungan apa antara Yan Kongchu itu dengan Yim Hang Xiao. Maka cepat ia berkata, "Selamat padamu, Adik Xiao, kau sudah punya pilihan, kenapa tidak kau katakan padaku sejak tadi?" Dengan malu-malu Hang Xiao menunduk, jawabnya, "Ah, aku pun belum lama kenal dia, jangan kau bicara begitu, tidak enak kalau didengar orang." Nadanya menyesal. Tapi dalam hati sesungguhnya senang, secara tidak langsung ia pun tidak membantah bahwa dia memang sudah menyukai Yan Kong Choo itu. Tergerak pikiran Giyokun, segera ia mengajak Kim Hun dan Hang Xiao bicara di ruang dalam saja agar bisa lebih bebas dan membiarkan Sin Leong Sing bertemu dengan Yan Kong Choo. Maksud Kyong Kim Hun juga ingin bicara sendirian dengan Giyokun, maka dengan tertawa ia berkata, Bagaimana kalau malam nanti kau menemani aku saja? Untuk ini biar ku mintakan izin kepada Sin Kongcu agar sudi melepaskan istri kesayangan barang semalam dua malam. Ah, Kiong Xiao suka bergurau saja. Kau dan Giok Kun adalah kawan lama. Setelah berpisah lama, sudah sepantasnya banyak yang hendak kalian bicarakan. Jangankan cuma semalam dua malam, sepuluh malam juga boleh. Kata Li Sing dengan tertawa, ia merasa permintaan Kyung Kim Hun itu sangat kebetulan baginya. Tapi Yan Kong Chu itu pun bukan orang luar, boleh kalian saling berkenalan dulu baru nanti masuk ke dalam. Ujar Yim Tian ke ia mengira Hai Gyokun hendak pegang adat istiadat, anak perempuan yang baru menikah sebisanya menghindari bertemu dengan lelaki yang belum dikenal. Padahal memang bukan begitu maksud Gyokun. Maka ia pun menjawab, Y.I.M. Lopek telah salah paham, orang Kang Ou seperti kita ini mana pakai adat kuno segala. Jika begitu silakan kalian tunggu sebentar, kata Y.I.M. Tian Go. Lalu ia masuk ke dalam untuk mengundang Wan Yan Ho. Sudah tentu dalam perjalanan diam-diam ia memberitahukan Wan Yan Ho tentang kedatangan Xin Liong Sing yang mencurigakan itu. Begitulah dengan berseri-seri Wan Yan Ho lantas diperkenalkan kepada Sin Leong Sing berdua. Sudah lama ku dengar nama Sin Xiao Hiap yang termasyhur di Kang Ou, sungguh sangat beruntung hari ini dapat berkenalan di sini, kata Wan Yan Ho. Sin Leong Sing sangat senang oleh sanjung puji itu, jawabnya, ah, Xiao Te baru saja mulai berkecimpung di dunia Kang Ou, mana aku berani digelari sudah termasyhur segala, Bukan maksudku sengaja menyanjung Xin Xiao Hiap, kata Wan Yan Ho. Mungkin Xin Xiao Hiap sendiri belum tahu bahwa segenap kawan Kang Ong sudah lama menganggapkah sebagai bulim Beng Cu yang akan datang pengganti gurumu. Sanjung puji yang dinyatakan sebagai bukan sanjungan ini membuat Xin Liong Sing seperti habis dicekoki jamu kuat, sungguh senangnya tidak kepalang. Sebaliknya Giokun merasa merinding oleh kata-kata Wan Yan Ho itu, ia merasa mulut orang rada tidak beres meskipun orangnya harus diakui tampan. Habis memuji Sin Leong Sing, lalu Wan Yan Ho memuji pula Hai Gio Kun, malahan suami istri itu disanjungnya sebagai pasangan Dewa Dewi yang setimpal dan bahagia. Giokun merasa sebal, segera ia mohon diri untuk masuk ke ruang dalam, cepat Kyong Kim Hun mengikuti jejaknya. Hanya Ye Im Hang Xiao yang kurang senang atas tindakan kedua kawannya itu, tapi terpaksa ia pun mengiringi mereka ke dalam. Wan Yan Ho tercengang juga melihat sikap Hai Giok itu, tapi segera ia berpikir bahwa antara Hai Giok dan suaminya ternyata benar kurang rukun, melihat gelagatnya, agaknya berita yang didengarnya memang benar adanya. Sin Leong Sing ternyata dapat bicara sangat cocok dengan Wan Yan Ho, keduanya sama-sama terpelajar, baik ilmu sastra maupun ilmu silat. Setelah makan malam, kedua pemuda itu masih terus mengobrol hingga dekat tengah malam. Entah disengaja atau tidak, akhirnya Yim Tian Gerdong memberi kesempatan kepada kedua orang itu untuk bicara lebih asyik. Malam dengan cahaya bulan yang terang, Wan Yan Ho mengusulkan berjalan-jalan di taman untuk menikmati pemandangan indah itu. Sin Leong Sing menyambut dengan baik ajakan itu, menghadapi pemandangan malam yang indah. Permai itu, pembicaraan kedua orang menjadi bertambah gairah. Tiba-tiba, Sin Leong Sing teringat kepada Kong Sanbok. Ia pikir bocah itu saat ini tentu sedang menunggu kedatangannya di atas gunung. Sementara itu Wan Yan Ho masih terus mengajak mengobrol, akhirnya dia bicara tentang penyair-penyair pujaannya, terutama Soh Tong Po yang terkenal di zaman dinasti Song. Tapi ada tanda yang aneh bahwa pembicaraan Wan Yan Ho itu lambat laun menjurus kepada penyair negeri lain, lalu dia mendeklamasikan sebuah sanjak yang indah dan bersemangat. Kemudian dia minta Sin Leong Sing menerka siapa pengubah syairnya itu. Ketika Sin Liong Sing tidak sanggup menerkanya, kemudian Wan Yan Ho memberitahukan bahwa syair itu gubahan Raja Kim yang 20 tahun berselang pernah mengalahkan kerajaan Song, yaitu Wan Yan Liang. Mau tak mau Sin Liong Sing menjadi heran dan sangsi, ia pikir entah apa maksud kenalan baru ini berbicara tentang syair segala, malahan yang disanjung puji justru adalah sanjak gubahan Raja Negeri Musuh. Tidak hanya kesusasteraan sajawan Yan Ho memuji karya pujangga negeri asing, bahkan mengenai ilmu silat dia juga berpendirian bahwa ilmu silat negeri lain ada juga yang tidak kalah lihainya dengan ilmu silat bangsa Han. Karena gurunya adalah Bulim Beng Cu daerah Keng Lem, dengan sendirinya Sin Leong Sing tidak mau dipandang remeh oleh orang. Segera ia menanggapi, memang benar juga pendapat Yan Heng, Misalnya, Bulim Tian Kiao yang termasyhur itu dikenal sebagai bangsa Kim, namun baik ilmu silat negeri Kim maupun negeri-negeri lain, betapapun tetap tidak seluas dan setinggi ilmu silat di daerah Tionggoan sini. Guru Sin Heng adalah Bulim Beng Chu, sebagai ahli warisnya tentu Sin Heng sudah mendapatkan segenap kemahiran sang guru, kata Wan Yan Ho. Ah, meski Suhu sudah mengajarkan segenap kepandaiannya. Tapi bakat Xiao Te terlalu jelek dan bodoh sehingga hasilnya kurang memadai, jawab Xin Xing. Walaupun kedengarannya rendah hati, tapi sebenarnya secara tidak langsung mengakui dirinya memang ahli waris sang guru sebagaimana dipuji oleh Wan Yan Ho tadi. Selama ini Xiao Te tidak pernah mendapatkan guru ternama, apa yang ku pelajari juga sangat ruwet. Ilmu silat negeri Kim juga pernah ku belajar sedikit, kata Wan Yan Ho. Kini kebetulan dapat berkenalan dengan Sin Heng, entah Sin Heng sudi memberi petunjuk beberapa jurus ilmu silat Tionggoan yang murni dan hebat ini tidak? Diam-diam Sin Liong Sing menganggap kenalan baru ini mulai kelihatan belangnya. Setelah berputar kayun sekian lama, akhirnya ketahuan juga bahwa tujuannya ingin menguji ilmu silatnya. Dasar watak Sin Liong Sing juga suka menang, maka ia pun menjawab dengan tertawa, ah, Meski kita baru kenal, tapi sudah seperti kawan lama. Tukar pikiran ilmu silat antara kawan baik adalah soal biasa. Maka kata-kata petunjuk tak berani ku terima. Sudah lama ku kagum kepada nama guru Sin Heng dengan gelar tipit suseng, di antara berbagai ilmu silatnya paling terkenal ilmu tiam hiatnya, kata Wan Yan Ho. Sesungguhnya aku terlalu sembrono, Justru dalam hal ilmu totokan inilah aku ingin mohon belajar kepada Sin Heng, untuk ini harap engkau jangan marah. Terkesiap hati Sin Leong Sing, padahal orang tahu jelas ilmu andalannya adalah Tiam Hiat, tapi dia justru ingin menguji ilmu totokan ini, tampaknya orang pasti sudah mempunyai perhitungan masak, kalau tidak, mana berani menantangnya. Demikian Sin Leong Sing berpikir. Belum dah menjawab, Mendadak Wan Yan Ho sudah bergerak, dengan cepat jarinya terus menotok lok toh di dadanya. Sin Leong Sing terkejut. Totokan hebat ia memuji sambil mengegus dengan cepat, sambil bergerak, telapak tangan memutar, sedang dua jari tangan kanan lantas menyelentik, habis itu dia ganti gerakan lagi, kini tangan kanan yang berputar dan jari tangan kiri menyelentik. Ha, ha, ha ilmu menotok tipit suseng memang tidak bernama kosong, marilah kita coba-coba lagi, asal kena segera berhenti seruan Yan Ho sambil bergelak tertawa. Dalam pada itu dia telah ganti serangan lagi, kini sebelah tangannya bersimpuh di depan dada, kelima jari menjentik berturut-turut, gayanya indah seperti orang memetik gitar saja. Ilmu tiam hiat macam apakah ini demikian Sin Leong Sing merasa heran. Padahal gurunya boleh dikata mahir segala macam ilmu tiam hiat, gaya ilmu totokan aliran manapun pernah dibicarakan padanya. Tapi yang dimainkan Wan Yan Ho adalah ilmu rahasia yang diperoleh dari gambar Hiat Tongjin. Tong Jin, Wan bon Yat Hoan saja tidak pernah melihat permainan ilmu Tiam Hiat ini jangankan Sin Leong Sing. Maka Sin Leong Sing tidak berani temberang lagi, bahkan ia mulai keder. Ia coba bertahan dengan rapat dan tidak berani mengharapkan menang lagi. Tampaknya Wan Yan Ho memang sengaja hendak merobohkan Sin Leong Sing, setelah bergebrak beberapa lama, sekonyong-konyong Sin Leong Sing merasa inggi hiat di bagian perutnya rada kesemutan, menyusul Goan Tiawong hiat di bagian dengkul juga linu. Meski jari Wan Yan Ho tidak menyentuh tubuhnya, tapi tenaga yang digunakan agaknya mencapai pada sasaran hiatu yang diarah. Cuma saja tenaga dalam Wan Yan Ho juga belum mencapai tingkatan paling sempurna, sebab itu hiatu Sin liong sing tidak sampai tertotok dengan telak. Walaupun begitu sin liong sing sudah merasa kewalahan untuk bertahan, hendak minta berhenti juga malu untuk mengucapkan. Dari malu ia menjadi murka, mendadak ia keluarkan serangan berbahaya. Tangan kanan menyampuk, jari tangan kiri lantas menotok ke dada lawan secepat kilat. Brett, baju bagian dada Wan Yan Hot robek, tapi menyusul lantas terdengar suara belang yang keras, tubuh Sin Leong Sing terlempar pergi beberapa meter jauhnya. Kiranya pada saat Sin Leong Sing melancarkan serangan tadi, dengan cekatan Wan Yan Hot telah mengeluarkan ilmu totokannya yang hebat, sambil mengelak sekaligus ia berhasil menotok hiatu Sin Leong Sing, menyusul sebelah tangannya lantas melempar ke samping, dalam keadaan tak berkutik Xin Liong Sing terlempar pergi dan terbanting. Akan tetapi sebelum tubuh Xin Liong Sing terbanting ke tanah, secepat terbang Wan Yan Ho melayang ke sana dengan tertawa, ketika pantat Xin Liong Sing hampir menempel tanah. Wan Yan Ho sempat menariknya bangun sambil berkata, Maaf, Xin Heng. Xin Liong Sing coba mengerahkan tenaga dalam untuk membuka hiatu yang tertotok, tapi ternyata gagal. Akhirnya Wan Yan Ho yang membukakan hiatu yang tertotok itu. Tentu saja Sin Liong merasa malu, terpaksa ia berkata, ilmu Tiam Hiat Yan Heng sungguh hebat dan melebihi kepandaianku, sungguh mengagumkan. Wan Yan tersenyum, katanya, Sin Heng, sebenarnya kau dapat mengalahkan aku, bahwa aku beruntung dapat menotok hiatumu bukan disebabkan kepandaianmu kalah tinggi daripada kepandaianku, Sebab musababnya ku kira Sin heng sendiri pun tahu. Sin liong sing menjadi melengak. Padahal kepandaian menotok orang sesungguhnya memang jauh lebih mahir daripada dirinya. Mengapa sekarang orang berkata demikian? Apa cuma untuk basa-basi saja? Tapi tampaknya juga berkata dengan sungguh-sungguh. Pada umumnya manusia memang suka pada kata-kata yang muluk, terutama yang memuji pada dirinya apalagi orang yang suka menang macam Xin Xing. Tentu saja ia sangat senang oleh ucapan Wan Yan Hou tadi, segera ia pun menjawab, tapi sesungguhnya aku tidak paham, Mohon Yan Heng Sudi menjelaskan. Ilmu totokanmu cukup hebat, hanya dalam hal tenaga dalam rasanya seperti kurang langgeng, seperti seranganmu yang terakhir tadi, jika tenaga dalam yang kau kerahkan tetap kuat seperti permulaan, mungkin Xiao Te sudah kau robohkan lebih dulu, kata Wan Yan Ho. Kembali Sin Liong Sing tercengang, padahal ia merasa sudah mengerahkan segenap tenaga dalam, mengapa orang berkata demikian? Semula aku tidak tahu apa sebabnya, tapi kini aku sudah tahu, sambung Wan Yan Ho pula. Habis itu tiba-tiba ia menghela napas dan berkata pula, sayang, sungguh sayang. Sayang apa tanya Sin Liong Sing dengan melengak meski kita baru kenal, tapi sudah mirip kawan lama, maka sudilah Sin Heng memaafkan jika aku bicara terus terang, jawab Wan Yan Ho. Sin Heng, kalau tidak keliru, bukankah kau pernah terjebak seseorang sehingga terkena racun istimewa yang mengakibatkan Sin Heng sukar mendapatkan kebahagiaan keluarga? Malahan, ai, ku kira lebih baik tidak ku katakan saja. Sin Liong Sing terkejut, cepat ia menanggapi, Benar, Yan Heng, sungguh tepat menyelami keadaanku, memang Xiao Te pernah dijebak orang. Tapi bagaimana akibat penyakit ini kelak, mohon Yan Heng suka bicara terus terang. Xin Heng, coba kau mengerahkan tenaga ke dalam perut, apakah ada merasakan sesuatu yang aneh Kata Wan Yan Ho. Segera Xin Liong Sing melakukan anjuran itu, benar juga bagian perut lapat-lapat terasa sakit. Keruan ia terperanjat, keringat dingin pun bercucuran. Perlu diketahui, apabila tenaga murni sukar terkumpul di bagian perut, maka sukarlah untuk berlatih luwakang hingga mencapai tingkatan paling sempurna. Aneh, kata Sin Leong Sing, kemudian sebelum ini tak pernah kurasakan gejala seperti ini. Tanda penyakit apakah ini? Dapatkan Yan Heng memberitahu. Ini adalah gejala akan Chow Hwe Ejip mau jawab Wan Yan Ho dengan perlahan, sekata demi sekata. Bukan main kaget Sin Leong Sing seperti mendengar bunyi guntur di siang hari bolong, seketika ia pun terpaku dengan mulut ternganga. Orang yang belajar ilmu silat paling takut pada penyakit Chow Hwe Ejip Mo, yakni karena salah latih dan mengakibatkan kelumpuhan serta cacat selamanya. Dalam pada itu Wan Yan Ho sedang menyambung pula, cuma keadaan penyakit Sin Heng ini sekarang baru mulai kelihatan tanda-tandanya saja, masa bekerjanya penyakit itu dengan sungguh-sungguh masih cukup lama, kira-kira tiga -kira tahun lagi. Maka bagi Sin Heng masih dapat berdaya upaya. Ai, orang yang mencelakai Sin Heng itu entah punya dendam kesumat apa padamu sehingga tega amat dia turun tangan sekeji ini. Sin Leong Sing menjadi ketakutan. Tiba-tiba, pikirannya tergerak. Kalau orang tahu sejelas itu, sebab musabab penyakit yang dideritanya tentu pula juga ahli dalam hal penyembuhannya. Sebenarnya, dia malu untuk memberitahukan penyakit yang dideritanya itu, maka selama ini dia tutup rapat rahasia pribadinya ini. Tapi kini, dia tidak sempat memikirkan soal malu atau tidak, segera ia menjawab. Orang yang meracuni aku adalah seorang pelayanku sendiri yang diam-diam cinta sepihak padaku. Selama ini aku mengira penyakitku ini hanya mengakibatkan aku tidak dapat, tidak dapat melakukan tugas sebagai seorang suami, tak taunya kalau masih membawa akibat sejauh itu. Jika Yan Heng paham penyakit ini, mohon engkau suka menolong diriku, untuk itu Xiao si Te akan berterima kasih selamanya dan akan memberi balas budi apapun. Ah, Sin Heng terlalu rendah hati, kita adalah kawan baik, jika ada jalannya tentu aku akan berusaha sekuat tenaga, cuma, cuma. Cuma apa cepat Sin Leong Sing menegas. Apa kau pernah mendengar obat Kim Chin Giok Ek Tai Hoan Tan pengetahuanku teramat cetek, nama obat itu belum pernah ku dengar. Apakah obat itu paling mujarab untuk penyakitku ini? Obat paling mujarab bagi penyakit Sin Heng ini adalah obat yang diracik dengan Tian Sim Chok keluaran Sing Shok di pegunungan Kun Lunsan, tapi Sing Shok terletak di puncak tertinggi Kun Lunsan, pula batu Tian Sim Chok itu pun sangat sukar dicari. Meski khasiat Kim Chin Giok Ek Tai ini tidak cespleng seperti Tian Sim Chok, tapi bila diminum secara teratur, tiap hari minum tiga kali dan berturut-turut diminum 49 kali, akhirnya penyakit Sin Heng ini pun dapat disembuhkan. Tegasnya, selain penyakit Chow Hwe Ejip Mo dapat terhindar, bahkan kebahagiaan keluarga juga takkan terganggu lagi. Apa betul begitu Sin Leong Sing menegas dengan girang? Apakah Yan Heng mempunyai-mempunyai Kim Chin Giok Ek Tai Ho Antan ini? Aku sih tidak punya, tapi kalau mau dicari aku mengetahui tempatnya, jawab Wan Yan Ho. Cuma tempat itu entah Sin Heng dapat berangkat ke sana tidak? Tempat apakah itu tanya Liong Sing pula. Iyalah ibu kota negara Kim, Tai Toh, jawab Wan Yan Ho. Kim Chin, Giok Ek tai Hoan Tan itu adalah obat mestika kerajaan Kim dan tersimpan di dalam istana. Sin Liong Sing terkejut, katanya dengan tergagap. Yan Heng, engkau ini, engkau ini Wan Yan Ho bergelak tertawa, katanya kemudian, terus terang, aku adalah pangeran kerajaan Kim, aku Shi Wan Yan, putra Wan Yan Tiang Chi Air muka Sin Leong Sing berubah hebat Jadi kau, kau katanya Dengan suara gemetar, tapi seketika entah apa yang harus diucapkannya Sin Heng tidak perlu gugup, kata Wan Yan Ho dengan tertawa meski ayahku menjabat panglima pasukan pengawal kerajaan, tapi aku sendiri biasanya tidak ikut campur urusan pemerintahan. Bergaul dengan kawan. Yang utama adalah cocok dan tidak peduli apa soal perbedaan suku bangsa. Bulim Tian Kiyo kan juga pangeran Kim. Diam-diam Sin Leong Sing pikir Bulim Tian Kiyo adalah kesatria yang membantu bangsa Han melawan kelaliman pemerintah negerinya sendiri. Mana kau dapat dibandingkan dengan pendekar termasyhur itu? Sudah tentu buah pikirannya ini tidak berani dikemukakannya. Terdengar Wan Yan Ho sedang berkata pula, di luaran tiada orang lain yang tahu asal usul diriku kecuali Paman Yim saja, tapi kuanggap Sin Heng sebagai kawan karib, maka aku pun memberitahukan rahasia pribadiku. Terima kasih atas penghargaan dirimu padaku, jawab Sin Liong Sing dengan menyeringai. Tapi engkau adalah pangeran, aku tak berani bergaul dengan kau. Engkau sendiri adalah murid pewaris buntai. Hiap pergaulan kita hanya akan menurunkan pamermu malah ujar Wan Yanhu. Begini saja, Sin Heng, sekiranya kau tidak bebas berangkat ke Taitoh bersama aku, boleh juga engkau datang sendirian. Akan kuberi suatu alamat padamu, tempat itu sangat dirahasiakan. Jika kau datang ke sana mencari aku ditanggung takkan diketahui orang. Tapi, tapi, aku tak dapat pergi ke Taitoh, aku sangat berterima kasih atas maksud baik Yan Heng, kata Sin Liong Sing dengan tergagap. Andaikan benar aku akan chow hawe ejip mo, ya, apa boleh buat, mungkin sudah suratan nasib. Biarpun kau rela mati, kukira juga sia-sia belaka, kata Wan Yan Ho dengan dingin yang jelas percuma saja dan sayangilah hidupmu, kau mempunyai seorang istri secantik bidadari. Hati Sin Liong Sing serasa terkilik oleh kata-kata Wan Yan Ho yang terakhir ini. Pikirnya, ya, aku dan Giok pun hanya suami istri nama kosong saja, biar mati pun aku penasaran. Nampak Sin Liong Sing gam saja, kembali Wan Yan Ho berkata, Sin Heng, Sebenarnya kau dapat meneruskan jabatan bulim bengcu, tapi kalau sampai kau Chow Hwe hawe mo, maka hal ini berarti pula hari depanmu akan musnah seluruhnya, kan sayang jika demikian? Aku tahu bibimu adalah ahli racun nomor satu di dunia ini, cuma sayang sekarang dia terkurung di Ohang tu. Apalagi dia juga belum mampu menyembuhkan penyakitmu ini. Baikku katakan sekalian padamu ilmu silat bibimu kini telah punah, maka jangan mengharapkan bantuannya akan mencarikan Tia Sam Chok segala. Sin Heng, dengan maksud baik aku ingin menolong kau, untuk ini boleh kau pikirkan dahulu. Pikiran Sin Liong Sing menjadi kusut. Pikirnya, bagaimana jadinya kelak sementara tak perlu disoalkan, yang pasti sekarang dia telah mengetahui rahasia pribadiku, kalau disiarkannya tentu aku akan malu tapi tidak mungkin Wan Yan Ho mau menolong aku tanpa mengharapkan sesuatu. Lalu aku harus menerima tawarannya atau tidak demikianlah timbul pertentangan batinnya yang sukar diredakan. Mungkin kau khawatir diketahui orang luar bukan kembali Wan Yan Ho berkata dengan tertawa. Tapi urusan ini hanya kau dan aku saja yang tahu, asal aku tidak menyiarkannya tentu tiada orang lain yang tahu. Tiba-tiba Sin Liong mengangkat kepala dan berkata dengan suara gemetar, baik kita bicara secara belak-belakan saja, balas jasa apa yang kau harapkan dariku? Mendengar nada orang sudah mulai lunak, dengan menyebut balas jasa, sama halnya dengan bersedia untuk berunding mengenai syarat. Diam-diam Wan Yan Ho tertawa dan merasa umpannya sudah mulai ditelan ikan yang akan dipancingnya ini. Hendaklah diketahui bahwa anak buah Wan Yan Ho yang bernama Sebun Cusik itu adalah keponakan Sebun Bokya. Karena itu urusan mengenai diri Sin Chapsikoh diketahui Sebun Bokya dari Ohang Hang to Chu, lalu diceritakan pula kepada keponakannya. Adapun mengenai penyakit dalam Sin Leong Sing itu diketahuinya dari Han Hai San. Guru Han Hai San, yaitu Tio Tai Tian, pernah menawan Sin Leong Sing berdua, maka rahasia hubungan suami istri yang cuma nama kosong itu telah diketahui olehnya. Semula Wan Yan Ho anggap cerita-cerita itu sebagai berita aneh saja, tak tersangka secara kebetulan dia dapat bertemu dengan Sin Leong Sing di rumah Yim Tian dasarnya memang cerdik, segera ia pikir kedua berita yang didengarnya itu dapat digunakan sebagai alat pemeras. Padahal racun yang diderita Sin Leong Sing hanya mengakibatkan dia tidak mampu bertugas sebagai seorang lelaki, terhadap kesehatan badan umumnya tidak berhalangan apa-apa. Bahwa perut Sin Leong Sing lapat-lapat terasa sakit adalah akibat totokan Wan Yan Ho belaka, jadi Chow Hwee Ejip Mo yang dikatakan Wan Yan Ho itu sesungguhnya cuma omong kosong saja, namun begitu Sin Leong Sing telah kena diingusi. Begitulah dengan tertawa Wan Yan Ho lantas berkata, Sin Heng, ucapanmu seakan-akan anggap aku ini bukanlah kawanmu. Lelaki sejati harus tegas memberdakan budi dan dendam, kalau Yan Heng tidak mau bicara secara terbuka kepadaku, betapapun aku tak berani menerima budi kebaikanmu, kata Sin Leong Sing. Dalam hati Wan Yan Ho menjengkel karena Sin Leong Sing berani mengaku sebagai lelaki sejati segala. Namun lahirnya, dia tetap tertawa dan berkata, Ha, ha, Sin Heng benar-benar seorang yang suka bicara terus terang. Baiklah, jika begitu aku pun bicara secara belak-belakan padamu. Sesungguhnya aku tidak ingin balas budimu, cuma bila kau tetap ingin membalas budi, kini aku menjadi teringat kepada sesuatu benda mestika, untuk ini biar ku minta kasuka membantu. Benda mestika apa tanya Sin Liong Sing heran. Hatinya terasa lega juga, kalau orang hanya ingin balas jasa sesuatu benda mestika, hal ini berarti dirinya tidak perlu berbuat sesuatu yang mengkhianati guru dan kawan. Maka Wan Yan Ho telah menjawab, Hian Tiat Po san milik Kong San Bok itu. Hah, engkau menghendaki aku merebut Hian Tiat Po san milik Kong San Bok Sin Liong Sing menegas dengan terkejut. Tetapi, tetapi. Tanda petik. Kenapa? Kau tidak mau tanya Wan Yan Ho? Bukannya aku tidak mau, soalnya Kong San Bok entah berada di mana, sukar bagiku untuk mencarinya, selain itu ilmu silatku juga bukan tandingannya, jawab Leong Sing. Ha, 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 ku kira kau tidak bicara sejujurnya, Sin Heng, kata Wan Yan Ho dengan tertawa. Bukankah yang tadi kau baru bertemu dengan Kong San Bok? Masakah kau tidak tahu dia berada di mana? Kiranya sumber berita pertemuan Sin Leong Sing dengan Kong Sanbok itu berasal dari Hon Loto A yang dilepaskan Kong Sanbok itu. Sebelum Hon Loto A lari pulang, di tengah jalan ia bertemu seorang anak buah Yim Tian Go, maka sekalian ia sampaikan peristiwa yang dialaminya itu kepada Yim Tian Ngo agar kelak bila terjadi apa-apa dia tidak disalahkan. Jadi berita pertemuan Sin Leong Sing dengan Kong Sanbok itu diperoleh Wan Yan Ho dari YIM Tian Go. Sudah tentu Sin Leong Sing menjadi serba salah karena rahasia dibongkar orang, terpaksa ia menjawab dengan meringis, hi, hi, berita Yan Heng. Sungguh cepat amat. Ya, memang aku baru bertemu dengan bocah si Kong San itu, tapi... Tanda petik. Tapi apa? Kau segan padanya bukan Wan Yan Ho menegas. Hendaklah Yan Heng maklum bahwa perguruan Kong San Bok ada hubungan erat dengan Xiao Te, kata Sin Liong Sing. Kakeknya Kong San In, gurunya Kang Lam Tai Hiap Heng Chiao, ada pula kedua maha guru ilmu silat terkemuka zaman ini. Tanda petik. Sudahlah, aku tahu, tidak perlu dijelaskan lagi, selawan Yan Ho. Tapi kau tidak perlu khawatir, Kong San Bok itu cuma sendirian, kalau kita. Bereskan dia, asal kau tidak menyiarkannya, siapa lagi yang tahu. Memang betul ilmu silat bocah itu terlebih kuat daripada kau dan aku, tapi dia akan pandang kau sebagai teman, tentu dia tidak curiga padamu, maka kau dapat menyergap dia secara mendadak dengan menotok hiatu yang penting. Pada saat itu pula aku lantas muncul lu untuk membantu kau membereskan dia, apa susahnya untuk melakukan hal ini? Andaikan kau gagal menyergap dia, dengan gabungan kita berdua juga takkan kalah. Selain itu, jangan lupa, kita kan masih ada bala bantuan yang kuat, yaitu Y.I.M. Lo Ciampul. Apa? Y.I.M. Lo katamu? Dia, dia juga. Ya, dia juga kawan sehaluan kita. Segala urusan aku pun membicarakannya dengan dia. Seketika Sin Liong Sing mandi keringat dingin. Biarpun jiwanya rendah, betapapun dia adalah murid Bun Yatloan yang telah digembleng sekian lamanya, perbuatan hianat demikian betapapun meragukan dia. Yan Heng, katanya kemudian dengan tergagap, apakah tindakan ini tidak-tidak terlalu kejam? Hektometer, tidak kejam bukanlah lelaki jengek Wan Yan Ho. Kong San Bok Kan juga bukan kawanmu yang karib, memangnya kau lebih suka mengorbankan hari depanmu baginya? Muka Sin Leong Sing menjadi pucat, sekejap itu pikirannya berubah pendirian beberapa kali, akhirnya dia berpikir, Tampaknya dia sudah bersekongkol dengan YIM Tiange. jika aku tidak terima baik ajakannya mungkin sekali sukar lolos dari sini. Begitulah di bawah ancaman dan pancingan Wan Yan Ho, akhirnya bagian jahat daripada watak Sin Leong Sing lebih unggul daripada bagian. Baiknya, dengan suara rendah akhirnya dia berkata, baik, Yan Heng, aku menurut. Nah, begitulah baru orang pintar kata Wan Yan Ho dengan tertawa. Ternyata kekejian dan keculasan Wan Yan Ho tidak cuma terbatas sampai di situ saja, bahwa dia menginginkan hiantiat posan, tapi sesungguhnya tujuannya tidak hanya payung pusaka saja. Yang dia kehendaki adalah seluruh negeri Song Raya. Sedangkan saka guru terkuat yang mendukung kerajaan Song adalah Laskar Rakyat. Sebab itu, dia memerlukan seorang yang dapat membantu menghancurkan Laskar Rakyat, dan Sin Leong Sing adalah orang pilihan yang paling tepat. Wan Yan Ho akan memancing Sin Leong Sing ke Taito, Di situ, mau tak mau, Sin Leong Sing harus tunduk kepada segala apa yang diaturnya. Wan Yan Ho dapat mengancam akan membongkar rahasia Sin Leong Sing yang hendak mencelakai Kong Sanbok. Apabila Sin Leong Sing tidak mau memberitahukan keadaan pihak Laskar Rakyat di daerah Kang Lam malahan Sin Leong Sing dapat diperalat pula sebagai metu Matu dan dikirim kembali ke pihak Laskar Rakyat di Kang Lam Cuma ada suatu hal yang sama sekali di luar dugaan, Wan Yan Ho. Kalau dia yakin rahasia pembicaraannya dengan Sin Leong Sing ini sama sekali tak diketahui orang lain, tak tahunya kalau pembicaraan mereka itu justru telah didengar oleh orang ketiga yang sama sekali tak tersangka olehnya. Siapakah gerangan orang ketiga itu? Biarlah kita tunda sementara. Sementara itu Yim Hang Xiao yang menemani Hai Kun ke ruangan dalam, dia telah mengajak Giok Kun suka tidur sekamar dengan dia dan Kyung Kim Hun, dengan demikian mereka bertiga dapat bicara dengan lebih asyik. Tapi Hai Kun sebenarnya ingin mencari kesempatan agar dapat bicara berduaan dengan Kyung Kim Hun. Kini beradanya Yim Hang Xiao di tengah mereka, terpaksa ia berbicara iseng hal-hal umum dan pengalaman di masa kecil segala Suatu waktu, tiba-tiba giokun berkata dengan tertawa, Hi, mengenai masa kecil kita, aku menjadi ingat pada dupa Wangi Leong Yan Hiang, bukankah kau sangat suka pada dupa yang dibakar di pedupaan rumahku itu, aku pernah memberikan satu bungkus padamu Apakah dupa wangi itu kini masih ada? Ya, kalau kau tidak omong, aku pun hampir lupa. Ujar Yim Hang Xiao. Dupa itu memang sangat harum. Setiap mencium bau harum dupa itu, tanpa terasa aku lantas pulas dengan nyenyak. Dupa itu teramat baik dan mahal. Aku merasa sayang membakarnya, maka setiba di rumah bungkusan dupa itu lantas ku simpan. Cuma, Ai sekejap saja sudah belasan tahun, dupa itu entah kusimpan di mana. Coba ku ingat-ingat dulu, oh, ya, kalau tidak salah ku taruh di belakang almari buku di kamar baka sana, tunggu sebentar, akan kuambilkan. Setelah Yim Hang Xiao pergi, cepat He Giok Kun berbisik kepada Kiong Kim Hun, Kiong Cici, lekas kau totok mau ahliatnya dengan ilmu tiam hiatmu yang khas itu. Tentu saja Kiong Kim Hun kaget dan bingung, ia menegas, apa katamu? Mengapa kau minta ditotok? Tak perlu tanya, lekas totok hiatu yang kukatakan dan cepat kau melarikan diri saja seru Giok Hun pula dengan suara tertahan. Tapi Kiong Kim Hun tetap menggeleng kepala dan bertanya, mengapa aku harus melarikan diri? Sebelum kau bicara dengan jelas, mana aku dapat menotok kau pula? Karena keadaan sudah mendesak, terpaksa Giokun membisiki telinga Kim Hun, sebab ada orang hendak mencelakai kau. "Siapa yang kau maksud?" tanya Kim Hun. "Jangan tanya dulu, turutilah kataku dan lekas lari. Kalau terlambat, tentu tidak keburu lagi," ujar Giokun dengan gelisah. "Terima kasih atas maksud baikmu. Cuma aku takkan pergi dari sini," kata Kim Hun dengan tersenyum. Dalam hati, ia pikir kalau yang dimaksud He Giok -kun adalah rencana YIM Tian Gero yang hendak mencelakai dia. Itu maka hal ini dia sendiri memang sudah mengetahuinya. Melihat sikap Kyung Kim Hun yang tenang-tenang itu, Giokun menjadi heran. Malah, ia pikir mungkin urusan terlalu mendadak timbulnya. Pantas kalau orang tidak percaya kata-katanya, mengingat keadaan sudah mendesak. Dengan mengertak gigi akhirnya dia berkata dengan suara pedih, Kiong Cici, orang yang bermaksud mencelakai kau Allah ialah Sin Leong Sing. Nah, sekarang kau paham tidak setelah berkata, air matanya lantar bercucuran, namun perasaannya terasa rada lega malah. Baru sekarang Kiong Kim Hun paham duduknya perkara, kiranya yang dimaksud adalah suaminya, pantas dia minta aku menotoknya. Sesudah tercengang sejenak, Kemudian ia berkata, Hai Cici, demi menolong diriku kau tidak sayang melawan kehendak suami, sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Namun aku tetap akan pergi dari sini. Giyokun mengusap air matanya, katanya sambil mengerut kening, aku telah memberitahukan rahasiaku yang memalukan dan kau masih tetap tidak percaya padaku? Kim Hun menghela napas, jawabnya, bukannya aku tidak percaya padamu, soalnya aku tidak sanggup keluar dari rumah keluarga YIM ini. Sebab apa tanya Giokun heran. Di rumah ini penuh terpasang pesawat rahasia, di taman juga banyak perangkapnya, care bagaimana aku sanggup keluar tanpa ada penunjuk jalan. Ya, kecuali YIM Hang Xiao mau menolong kita. YIM Tian Gerou adalah ayahnya, masakah dia mau membantu kau ujar Giokun? Justru lantaran keraguan itulah, maka aku tidak berani sembarang bertindak, kalau tidak, tentu sudah lama aku minta bantuannya. Kalau begitu dia tak dapat kita harapkan lagi. Biarlah aku lari saja bersama kau. Betapapun kau tidak dapat tertahan lebih lama di tempat berbahaya ini, biarlah kita menyerempet bahaya sedikit. Tapi aku tak ingin membuat kalian suami istri menjadi retak. Pula, Kau juga tidak paham perangkap yang terpasang rapi di rumah ini, biarpun kita lari bersama juga sia-sia belaka. Tentang suamiku itu, tidak kuinginkan lagi suami begitu, kata Gyokun dengan kepala tertunduk. Sebenarnya sudah lama Kyong Kim Hun hendak berkata demikian kepada Gyokun, kini Gyokun sendiri yang mengatakannya, maka ia pun menambahkan, kalau kau sendiri tidak omong aku pun tidak berani menyinggungnya. Ada suatu hal aku merasa tidak paham, bukankah Sin Leong Sing adalah murid pewaris Bun Tai Hiap? Mengapa dia bersekongkol dengan Yim Tian Gou dan berniat mencelakai diriku? Dia tidak bersekongkol dengan Yim Tian Gou, dia-dia mempunyai rencana lain, kata Gio Kun. Ai, sukar bagiku untuk menerangkan. Hanya saja dia pun tidak bermaksud mencelakai jiwamu, dia hanya ingin menawan. Kau untuk digunakan menukar bibinya yang kabarnya kini ditahan oleh ayahmu di Ohangtu. Oh, oh, kiranya begitu kata Kim Hun, dalam hati ia tetap merasa heran. Bahwa ayah mengurung bibinya memang tidaklah layak. Tapi Sin Capsikoh terkenal sebagai gembong iblis golongan jahat, sekarang Sin Leong Sing hendak menawan aku untuk menukar bibinya itu. Perbuatan demikian kan tidak pantas dilakukan oleh anak murid dari golongan Ching Tapi dari ucapan Hai Giok Kun tadi tampaknya Sin Leong Sing masih punya tujuan lain, tujuan lain apakah itu? Demikian pikirnya. Agar tidak terlalu memikin kikuk Giok Kun Kiong Kim Hun tidak bertanya lebih lanjut, ia berkata pula, baiklah, jika kita berhasil lolos dari sini, mengingat kebaikanmu, aku pasti akan mohon kepada ayah agar suka membebaskan bibinya. Tapi care bagaimana kita dapat lolos dari sini ujar Giok Kun dengan menyengir. Kita dapat mencobanya, kata Kim Hun tiba-tiba. Meski tidak pasti, tapi tampaknya Yim Hang Xiao berbeda dengan ayahnya. Beberapa hari ini hubunganku dengan dia juga tambah erat Kalau kita bicara terus terang padanya mungkin saja dia mau menolong kita Tapi kalau dia menolak, tentu urusan akan tambah runyam, ujar Kun. Mengingat keadaan sudah kepepet dan tiada jalan lain, terpaksa kita mencobanya Dalam pada itu malam sudah larut, lilin di atas meja makin lama makin mengkerut, tunggu punya tunggu namun, YIM Hang Xiao masih belum nampak muncul kembali. Kamar Balka itu terletak di barat taman bunga. Dari kamar tidur, YIM Hang Xiao menuju ke kamar Balka itu harus melingkari dua buah bukit-bukitan dan menyusur sebuah jalanan taman di bawah sinar bulan yang remang-remang. Ketika YIM Hang Xiao menyusuri jalanan itu, tiba-tiba didengarnya ada suara orang bicara. Kiranya Yan Ho dan Sin Leong Sing sedang berbicara di sini. Coba kudengarkan apa yang sedang mereka perbincangkan. Demikian pikir Yim Hang Xiao. Sebentar biar kugoda mereka. Mendadak aku melompat keluar untuk membuat kaget mereka. Saat itu Wan Yan Ho sedang menggunakan tipu akalnya untuk memancing Sin Leong Sing. Mimpi pun dia tidak menduga di tengah malam Yim Hang Xiao bisa datang ke situ. Waktu itu kebetulan dia sedang membeber asal-usul dirinya. Ketika Yim Hang Xiao sampai di belakang bukit-bukitan itu, lebih dulu ia dengar suara tertawa Wan Yan Ho, lalu terdengar dia berkata, Terus terang aku adalah pangeran kerajaan Kim, Wan Yan adalah ayahku. Mendengar beberapa kalimat itu, seketika Yim Hang Xiao ternganga, hampir ia tidak percaya kepada pendengaran sendiri, akan tetapi jelas itu adalah suara Yan Ho. Dia sendiri yang mengaku demikian. Hati Hang Xiao memukul keras. Sedapat mungkin ia menahan perasaannya agar tidak sampai bersuara. Tak terduga olehnya bahwa ada hal lain yang membuatnya terlebih kaget, yaitu ketika dia mendengar Wan Yan Ho berkata, "Ya, Yim Lo Chiam Pua juga kawan sehaluan kita. Segala urusanku telah diketahui olehnya." seketika kaki dan tangan Hang Xiao menjadi dingin dan hampir jatuh pingsan. Tidak, tidak mungkin, ayah pasti bukan manusia hianat begitu demikian hati Hang Xiao menjerit. Ayah adalah orang yang paling disayang dan dihormatinya, kini orang yang dihormatinya itu mendadak berubah menjadi serendah dan seburuk itu. Ia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi selama hidup ini, ia pun tidak mau percaya bahwa apa yang didengarnya itu adalah hal yang sesungguhnya. Walaupun dalam hati ia menghibur diri sendiri agar jangan percaya kepada bualan orang, namun dalam lubuk hatinya ia merasa apa yang dikatakan Wan Yan Ho itu tentunya bukan omong kosong. Dalam keadaan bimbang itulah tiba-tiba teringat suatu hal olehnya. Ada seorang bernama Li Ji Koai, lagaknya tengik, biasanya dia benci pada Li Ji Koai ini, tapi ayahnya justru sering berhubungan dengan orang Shili yang busuk di kalangan Kengo itu. Malam tadi ketika Sin Liong Sing sedang bicara dengan Wan Yan Ho di ruang tamu, Li Ji Koai datang pula menemui ayahnya. Kebetulan Hang Xiao sendiri berlalu di kamar ayahnya dan mendadak pembicaraan kedua orang di dalam kamar terhenti. Hanya samar-samar terdengar olehnya mereka menyebut posan apa, setelah direnungkan, tentu yang dimaksud adalah hiantiat posan. Sebelumnya Hang Xiao tidak tahu hiantiat posan itu barang apa, kini dia sudah tahu payung pusaka itu adalah senjata andalan. Kong San Bok. Jika begitu apa yang dibicarakan ayahnya dan Li Ji Koai kan ada hubungannya dengan Kong San Bok. Lalu terpikir pula, Yan Ho adalah tamu, tentang pertemuan Sin Liong Sing dengan Kong San Bok di tengah jalan masakah begitu cepat diketahui olehnya, apa bukan Li Ji Kuai yang menyampaikan berita itu kepada ayah dan ayah memberitahukan pula kepada Yan Ho? Makin dipikir makin takut Ye Im Hang Xiao, kalau benar ayahnya memang manusia hianat begitu, lantas bagaimana tindakanku? Dalam keadaan pikiran kacau, Tiba-tiba teringat olehnya maksud mereka hendak mencelakai Kong Sanbok, mendadak timbul semangat untuk menolong Kong Sanbok, maka sekuatnya ia berusaha tenangkan pikirannya. Sementara itu Wan Yan Ho sedang berkata dengan tertawa, baiklah, sekarang kita boleh berangkat. Anak dungu itu mungkin sedang menunggu dengan gelisah. Ada suatu tempat yang paling cocok untuk turun tangan yaitu suara tindakan kedua orang semakin menjauh sehingga suara bicara mereka pun tak terdengar iagi Tanpa pikir lagi cepat Yim Hang Xiao berlari kembali ke kamarnya sendiri. Saat itu Kiong Kim Hun dan Hai Giok pun sedang menantikan kembalinya Yim Hang Xiao dengan cemas. Tapi demi nampak Hang Xiao sudah muncul, mau tak mau mereka terperanjat. Soalnya Hang Xiao tidak dapat menahan guncangan perasaannya, maka begitu masuk kamar segera air matanya bercucuran. Tentu saja Giok Kun terkejut, dengan tertawa ia berkata, apakah Liong Yan Hiang itu tak bisa ditemukan? Kan soal kecil, tidak ketemu yang sudahlah. Bukan soal ini, jawab Hang Xiang sambil menggeleng. Habis ada urusan apa sehingga kau begini sedih? Adik yang baik, mengasolah sebentar, tenanglah dan coba katakan apa persoalannya Kim Hun menghiburnya sambil mengusap air matu di pipi Hang Xiao. Tidak, tidak, urusan tak dapat ditunda lagi, kata Hang Xiao. Kiong Cici, lekas engkau pergi dari sini, persoalannya akan kujelaskan kelak. Gio Kun dan Kim Hun menjadi girang dan kejut, sebenarnya mereka sedang ragu-ragu care bagaimana akan membujuk Y.I.M. Hang Xiao agar mau membantu mereka, siapa tahu begitu datang kembali Hang Xiao lantas berkata sebagaimana diharapkan mereka itu. Dengan girang Kyong Kim Hun lantas menjawab, terus terang aku memang bermaksud pergi dari sini, tapi... Tanda petik. Ya, aku tahu kau tidak perlu khawatir, akan kuantar kau keluar dari sini, kata Hang Xian. Hai Cici, engkau. Aku pun berangkat bersama kalian, jawab Giok pun tegas. Benar, suamimu itu sudahlah, tidak perlu kukatakan lagi, lekas kita berangkat kata Hang Xiao. Hati Giok pun tergetar oleh ucapan Hang Xiao itu, pikirnya, tampaknya dia telah mengetahui seluk-beluk diri Liong Xing. Begitulah mereka bertiga lantas melarikan diri melalui taman bunga sampai di atas gunung. Kim Hun lantas berkata, "Adik yang baik, terima kasih atas bantuanmu. Sekarang kau boleh pulang saja." Tidak, aku takkan pulang," kata Hang Xiao. "Tapi bagaimana dengan ayahmu? Beliau takkan marah padamu," ujar Gyeok "Aku tak peduli, tidak akan marah atau tidak." Yang jelas aku pun tidak ingin bertemu dia lagi, jawab Hang Xiao. Sebab apa tanya Kim Hun terkejut. Kong San berada di dalam hutan sini, mereka hendak mencelakai dia, maka kita harus cepat menemukan Kong Sun To Ako, kata Hang Xiao pula. Siapa yang termasuk dalam mereka yang dikatakan Yim Hang Xiao itu, tanpa dijelaskan Giok Hun dan Kim Hun pun sudah tahu sendiri. Dalam pada itu Kong San Bok sedang menunggu di dalam hutan, dia telah menyalakan seonggok api unggun. Sudah lewat tengah malam, ternyata Sin Leong Sing belum muncul, ia menjadi gelisah. Tiba-tiba terdengar suara daun kering berkeresekan, terlihat Sin Leong Sing muncul dan menyapa dengan tertawa, Kong Sun To aku, aku membawa kabar gembira bagimu. Kau telah bertemu dengan Nona Kiong? Dapatkah kita menolong di tanya Kong Sanbok. Kita tidak perlu susah-susah lagi, dia sudah keluar kata Li Sing. Kong Sanbok melonjak bangun dengan gembira, cepat ia menegas, dia berada di mana sekarang? Sabar dulu kata Li Sing dengan tertawa. Gio telah berjanji dengan dia akan melarikan diri tengah malam ini, mereka akan menunggu di tepi sebuah sungai di barat hutan sana. Gio kun suruh aku memberitahukan padamu. Sudah tentu Kong Sanbok kegirangan sehingga dia tidak banyak pikir mengapa urusan bisa terjadi secara begitu cepat dan lancar. Segera ia berkata pula, terima kasih atas jerih payahmu, Sin Heng. Baiklah kita lekas berangkat, harap engka suka menjadi petunjuk jalan bagiku. Diam-diam Sin Leong Sin bersorak senang karena tipu muslihatnya akan berhasil. Katanya kemudian, lihatlah di sana itu kan ada hutan, di dalam hutan ada sebidang tanah kosong dan mereka sedang menunggu di sana. Marilah kita mengambil jalan memutar melalui sebelah sana. Karena terburu nafsu ingin cepat bertemu dengan Kyong Kim Hun, tanpa pikir Kong San Bok lantas mendahului jalan di depan. Tapi Sin Leong Sing sendiri juga sengaja jalan di belakang orang. Tanpa terasa, mereka telah sampai di suatu tempat yang berbahaya, yaitu sebuah jalanan kecil di tepi tebing gunung. Batu pegunungan berlumut dan licin, di bawah tebing adalah jurang. Sesudah dekat dengan tebing yang terjal itu, hati sing leong sing lantas berdebar keras, terngiang di telinganya apa yang dikatakan wan Yan Hota di padanya. Setiba di tepi jurang itu, dari belakang kau mendorong dia ke dalam jurang dan segala urusan menjadi beres. Betapapun Sin Liong Sing telah sekian lama menjadi murid Bun Yatloan, jiwa kesatria yang ditanam sang guru padanya belum terlupakan seluruhnya. Maka setiba di tempat tujuan sekarang ia menjadi ragu-ragu, ia merasa terlalu keji mencelakai orang dengan cara serendah itu. Tapi lantas terpikir, olehnya, Wan Yan dan Yim Tian go sudah berkomplot, andaikan aku tidak melakukan apa yang dia rencanakan ini, mungkin Yim Tian go juga takkan melepaskan diriku. Ai, kini aku menjadi serba susah, laksana orang sudah telanjur menunggang harimau, terpaksa harus kulakukan.